si Mido akhirnya kelihatan. Kamu gak mau PGS? PGS bukan bangtan sunyudan, tapi behind the skin. Sin coy. Pensin, the skin. Ini zoom in, zoom in, zoom out. Zoom in. Zoom out. Asli rezeki kita semua mikiran. Jadi saya tahan Anda. Aduh. Panjung muter laku yo, Pan. Itu yang dimana metu lo. Sungku metu mana aku emosi aku emosi. Jangan karena yo. Di sini yo rasa. Ini cuma kangen jom. Ya sesuai juga not bad sih sesuai. So aku tak buka semuka yang ini macam ni not bad. Terbiasa. Hi everyone, welcome back to my channel. Masih bersama saya. Oh, jadi guru. Ya, kenapa pakai? Oh, enggak pakai. Enggak usah pakai kamera. Enggak usah pakai kamera. Enggak usah pakai kamera. Susah banget. Jadi BTS-nya terus. Oh, sure. Sumpah enggak boleh materi tahu apa ajarin sih. Ini tahu apa? Minggu serku kita gak sama Dani Marina Kabeh. Kau langsung aku tak? Eh, apa yang terjadi? Kini gak apa ya ke? Kerikot. Gak apa. Mau juga beresin, mau aja siapa seadanya. Show, mau jadi apa ni? Show hendak uji. Langsung pergi. Hi everyone, halo semuanya, welcome back to my channel. Nah, untuk kali ini, selamat datang di channel aku. Jika kalian ingin melihat review-review terbaru dari aku, kalian bisa subscribe dan nyalakan lonceng. Dan sekarang, aku akan tulis Hello everyone. Welcome back. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Okay, welcome back to my channel. Untuk kali ini, aku ada satu produk yang bisa kalian lihat depan kalian. Kalau kalian mungkin agak asing ya sama produk ini karena untuk masterpiece atau produk ini disponsori oleh Lee Min Ho. Kalau sendiri siapa itu Lee Min Ho yang jadi brand ambassador-nya, jadi dia itu Azarin. Azarin ini adalah satu produk dari sunscreen, dia jadi sunscreen ya teman-teman. Sunscreen ini banyak sekali manfaatnya, jadi kalau kalian lihat Azarin ini, dia tampilannya seperti kayak facial foam, tapi banyak juga varian produk dari sunscreen yang berbagai macam bentuknya. Kalau untuk yang aku pegang ini adalah Azarin Hydro Root Sunscreen Gel. Jadi dia bukan teksturnya gel gitu, jadi kayak bukan krim yang agak lengket pakai dibuka, yaitu gel. Kenapa sih harus kalian terus pakai sunscreen? Jadi sunscreen itu penting banget ketika kalian keluar ruangan dan harus atau kalian yang sering keluar dari rumah yang mengharuskan kalian untuk langsung bertemu dengan sinar matahari yang sangat jahat. Nah, dia adalah satu pahlawan baik yang menjadi hero kalian dalam menyelamatkan kulit pada wajah kalian. Jadi sunscreen ini banyak sekali manfaatnya ya teman-teman. Kalau kalian tahu, sunscreen ini selain untuk melindungi kulit, dia juga bisa untuk menahan ataupun menyaring sinar UV yang masuk di kulit kalian. Jadi kalian nggak perlu takut
untuk keluar ruangan. Akan tetapi kadarnya mah ada ya, kalau kadar dari Azarin yang aku pegang ini, dia ada total SPF 45 PA. Jadi no white cast, maksud dari white cast tuh di depan sini ada kekurangannya, dia itu nggak nempel. Kalau kita ketika kalian pakai, dia tuh nggak yang ngeblok warna putih seperti pakai foundation yang hitam itu, enggak.